ngingetin kalian subscribe channelnya KDI MNC TV. Karena apa? Karena ada penampilan aku. Makanya tonton terus video KDI di YouTube. Jangan lupa juga subscribe. Jangan lupa tonton terus KDI 2020. Wahid Sidoarjo. Bangkitkan gairahku, tak bosan mataku, tak bosan. Oh sungguh mataku takkan bosan untuk memandangmu, wahai sang gadis pujaan. Tak bosan mataku, tak bosan. Oh sungguh mataku takkan bosan. Rasanya mataku ini, enggan sekali berkedip di saat sedang memandangmu. Oh, rasanya mataku ini, enggan sekali berkedip di saat sedang memandangmu. Ingin rasa menduk Trisno iki tetep gawe pandangi atiku, rasa kangen ning atiku kroso-roso. Trisno iki nalika ning atiku sumeleh ning jroning atimu. Rasanya mataku ini enggan sekali berkedip di saat aku sedang memandangmu. Ingin rasanya ku menyuntingmu, hidup berdua denganmu. Oh, hidup berdua denganmu. Akan aku jadikan dirimu ratu istanaku. Mataku tak bosan, oh sungguh mataku takkan bosan. Hey! Tak bosan, tak bosan, pandangan mataku tak akan pernah bosan. Ku tatap matamu, senyum di bibirmu, yang pastinya semua itu ada pada dirimu. Hatiku hambar, bagaikan jangan datang bila dirimu tak pernah ada di sisiku. Janganlah, janganlah, janganlah kau ragu akan cinta suciku. Aku berjanji, ku akan selalu.
Wahid Sidoarjo. Keren, Wahid. Wahid. Ini benar-benar kasih semuanya ada nuansanya, ada nuansa Jawa juga ya. Keren, 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 ini keren, keren. Seperti lagunya juga, tak bosan. Aku tuh gak pernah bosan loh, karena aku salah satu yang juga ngefans sama Wahid ya. Oh. Oke. Okay. Wow. Tapi kalau komentarnya Eri Susan bagaimana ya? Kak Eri. Wahid, silakan Kak Eri. Oke, terima kasih Koko. Selamat malam Wahid. Selamat malam Kak Eri. Oke. Okay. Untuk lagu ini sih, secara nyanyi menurutku sangat aman. Dan buat aku kamu luar biasa, karena lagu ini sangat-sangat terkenal ya kalau di kalangan penyanyi. Jadi sudah seperti itu nyanyinya rata-rata. Terus kamu dengan konsep yang nuansa sentuhan Jawa, dan itu sangat terasa sekali. Sehingga kamu harus merubah cara bernyanyinya juga, tapi tetap tidak lari dari notasinya. Which is buatku itu satu hal yang tidak mudah. Jadi itu poin plus buat kamu, itu bagus banget. Terima kasih Kak Eri. Nah, selebihnya dangdutnya cengkoknya udah aman banget. Hanya kalau boleh kasih masukan lagi nih buat Wahid, karena kan pasti Wahid pengen makin baik setiap hari. Siap, ya Eri. Supaya terus berproses dan berprogres. Secara penyampaian rasanya sih sebenarnya udah kuat, cuman itu belum terlihat di matamu gitu. Oke. Okay. Jadi ekspresinya tuh lebih rileks. Jadi kurang penjiwaannya ya, Pak. Iya, dan untuk lagu ini secara penghayatan sudah, tapi di ekspresi wajahnya itu ekspresi belum terlihat. Okay. Apalagi tadi pada saat ngobrol dia menuju ke selfie gitu ya. Kurang terasa kasmarannya. Oke. Okay. Gitu. Coba dong Kak Eri, coba dipraktekin dong Kak Eri, coba. Enggak bisa. Coba. Contohin atau kayak gini, Wahid praktekin lagi tapi deketin boleh ke situ ya. Oke, okay, coba, boleh. Yuk, coba. Itu juga boleh. Ya, coba ya. Ya namanya orang kalau lagi kasmaran suka sama perempuan kan matanya tuh lebih yang lembut. Matanya berbinar-binar gitu. Betul. Ya, Mas. Langit peteng rawa mendung. Trisnomu iku tetep gawe padange atiku. Nah, lebih enak ya, Ri. Roso kangen neng atiku keroso-roso. Trisno iku nalika neng atiku sumeleh neng jroning atimu. Gitu, kurang lebih harusnya seperti itu. Kalau tadi kamu masih agak keras ketika kayak menggebu-gebu gitu ya Kak Eri tadi, itu terlalu gitu, kurang romans gitu. Kasmaran tuh biasanya ngelihatnya lembut apa. Ya, kurang lebih seperti itu. Selebihnya sih aku suka ya, mungkin dari Oke. Selebihnya suka lah ya. Yeah. Oke, okay, baik. Terima kasih Wahid, silakan kembali. Terima kasih. Ada waktu enggak sih, Ben? Apa? Ganggu karena gue Boleh, iya daripada dikit mama enggak bisa tidur. Ya. Gini, Wahid. Siap, Mama. Buat mama tuh kamu nyanyi sendirian. Terus pada saat interlude kamu berkoreo itu aneh. Dulu mama pernah kesel banget sama Danang. Waktu ada di kampung halaman yang sana. Sebenarnya bukan mama aja yang kesel, Mas. Semua kayaknya warga Indonesia. Danang emang lagi kesel. Ingat. Sekarang warga Indonesia keselnya bukan sama aku, sama kamu. Nanti aku belajar. Gini, ketika kita nyanyi sendirian, nggak ada penari, itu interlude yang kamu sampai begini terus kayak ada berkoreo ya, ada gerakan berkoreo, nggak perlu, apalagi penyanyi laki-laki, santai aja. Terus menurut aku itu satu ya, ingat ya. Siap. Kalau penyanyi laki, even penyanyi perempuan pun tiba-tiba dia berkoreo di tengah-tengah nggak ada penari sendirian tuh aneh, ditontonnya aneh, lu ngapain Wahid? Peti itu Vera, Ma, Peti Vera. Ah, Fetty Vera itu dia gayanya sendiri, bukan koreografi gaya kayak. Kalau ini kayak penari, berkonsepnya penari. Oh. Kalau solo tuh solois tuh nggak usah begitu. Mungkin okay. Tadi man pas mau nari sebenarnya teman-temannya ada, tapi kan lagi social distancing. Lagi dalam belakang. Dalam ayalan. Karena gini, kalau Wahid itu semuanya udah oke, Wahid. Kamu nggak perlu memperlihatkan semua yang kamu bisa, nggak perlu, rame banget.